Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan mengunjungi satu desa yang bernama Desa Lubang Kidul. Terletak di Kecamatan itu Kabupaten Purworejo. Oke, di sini kita melewati aspalan yang sangat mulus. Dengan sebelah kiri ada suatu parit. Kalau daerah saya itu menyebutnya adalah Kalenan. Oke, di sini kanan kiri terlihat ada perkebunan pisang, kemudian ada perkebunan kelapa, dan juga di depan saya adalah pesepeda motor. Wah, itu ada bapak-bapak. Wah, sedang menikmati perjalanan yang sangat syahdu. Ya, di sini terlihat bahwa kanan kiri banyak aktivitas masyarakat sedang berlalu lalang, kemudian wah ini kamera kok, kemudian juga ada toko-toko, ada rental mobil. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, di sini kita juga bisa melihat, wah ada juga, ini ada remaja-remaja yang, ini rumahnya Bapak Suhaimi dan juga anaknya itu. Saya mengerti, nggak begitu kenal sih, cuma saya tahu putranya namanya Pak Majih Auladji dan juga Mas Faik Mumtaz, yang wah jadi orang sukses. Oke, yang dulu di SMA 1. Oke, kemudian kita akan melaju terus sampai ke selatan, sampai dimulai. Oke, kayaknya dari kita cukup sekian. Banyak kata-kata yang akan maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federji. Oke. Sampai jumpa lagi. Wah. Ternyata ini, di akhirnya, saya diseret oleh seorang cewek. Kok saya dikerasan?